Setelah melakukan pengejaran selama 3 bulan, akhirnya dua pelajar yang terlibat pengeroyokan berinisial MW dan GM Jumat pagi ditangkap Unit Reskrim Polsek Balung. Kapolsek Balung AKP Sunarto menceritakan, bulan Oktober tahun 2020 lalu, korban bernama Muhammad Roivan mengambilkan sepeda motor milik keponakannya yang tertinggal di rumah DN. Setelah korban pamit pulang, diduga tersangka tidak terima karena pernah ditegur oleh pelaku. Tiba-tiba tersangka DN menarik baju dan memukul korban. Bukannya melerai perkelahian tersebut, rekan tersangka DN yang berinisial TP dan BN justru ikut-ikutan memukul korban secara bergantian. Tidak puas dengan tangan kosong, tersangka DN mengambil kayu dan memukulkannya ke kepala korban. Beruntung meskipun mengalami luka robek di bagian kepalanya, korban berhasil menyelamatkan diri. Pasca kejadian tersebut, lanjut Sunarto, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Sayangnya, berkali-kali didatangi ke rumahnya, semua tersangka yang terlibat selalu tidak ada. Baru Jumat pagi, 2 dari 4 tersangka berhasil ditangkap. Lebih lanjut Sunarto menjelaskan, saat diinterogasi kedua tersangka mengaku, pasca pengeroyokan tersebut tidak kabur keluar kota Jember, namun masih tetap di Jember, hanya saja berpindah-pindah untuk menghindari kejaran polisi. Korban yang saat itu pergi atau datang ke rumahnya salah satu pelaku adalah untuk mengambil sepeda motor keponakannya, yang motornya yang tertinggal di rumahnya si pelaku. Sampai di rumah pelaku, yang saat itu pelaku ada teman-temannya juga, merasa kesel karena sebelumnya atau pernah di salah satu pelaku ini ditegur atau dimarahin oleh pelaku melakukan penganiayaan, diikuti oleh teman-temannya.